Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansah lakukan kunjungan kerja ke kantor BPD Muaro Jambi untuk melihat kesiapan personel untuk menghadapi banjir yang saat ini sudah melanda di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk saat ini, sudah ada 6 desa di Muaro Jambi yang sudah terendam banjir di 3 kecamatan. Selain melihat kesiapan peralatan BPBD, Penjabat Bupati Deliansah juga melihat kesiapan dinas sosial terkait kebutuhan makanan siap saji, selimut, dan tenda. Pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansah mengatakan dirinya meminta kepada para anggota BPD khususnya tim reaksi cepat untuk melakukan meeting terhadap 64 desa yang kategori rawan terendam banjir agar dapat mendata berapa jumlah warga, lansia, dan bayi agar bisa menetap tempat pengungsian. Dirinya juga mengatakan untuk ketersediaan stok makanan siap saji, tenda, selimut di dinas sosial masih terpenuhi apabila nanti diperlukan. Terjadi banjir. Jadi saya minta kepada seluruh anggota BPD khususnya TRC untuk melakukan mapping terhadap 64 desa yang kategorinya rawan terkait dengan banjir untuk diturunkan tim kaji cepat mendata berapa jumlah warga, berapa jumlah lansia yang rentan terhadap banjir, anak bayi, dan tempat pengungsian. Muaro Jambi, Amrizal Fadli, Bungo TV.